Pemirsa, minimnya warga yang menggelar hajatan saat pandemi corona berdampak terhadap harga ayam potong di pasar Impres Lubuk Linggau mengalami penurunan. Saat ini harga ayam potong berkisar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Penurunan ayam terjadi akibat stok ayam yang melimpah di pasaran. Pandemi virus corona berdampak terhadap harga ayam di pasaran di Kota Lubuk Linggau yang turun drastis. Berdasarkan pantauan tim liputan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, harga ayam potong kini berkisar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram, padahal sebelumnya harga ayam mencapai Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang Teti, penurunan harga ayam potong ini sudah terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Akibat dari stok ayam yang melimpah, sementara masyarakat yang menggelar hajatan minim, bahkan banyak yang dibatalkan. Ditambah lagi karena banyaknya restoran yang tutup atau mengurangi pembelian. Sejak pandemi virus corona atau COVID-19, kegiatan yang mengundang orang banyak berkumpul seperti hajatan dan lainnya memang diminta oleh pemerintah untuk ditiadakan sementara waktu guna memutus penyebaran virus corona. Sekarang kalau mecer 2.000, kalau untuk langganan 2.000. Sejak kapan diturun? Sejak kapan turun? Dalam seminggu-minggu ini. Oh, karena aku yuk turun yuk. Uang sedekah kurang. Ini untuk pemasarannya kurang. Jadi stoknya banyak, banjir aja. Takut besar, kalau besar kan kurang nih pembinaan. Berapa? Tim Liputan Silampari TV.